Iya, hari ini ini ada sudah yang memulai di area lokasi ini, yang tapi namun bagian kawan-kawan masih melakukan, waduh, ngepasi. Sebagian masih melakukan posisi di bawah tebing. Ini senduran niku darah sing rada abang nggih. Nek ngisorane ketae ireng niku kados. Nggih dugi bego pendem. Oh. Nggih. Macete kathah banget iki kok tengah ngandhap wau. Dadi melolos ngono. Nggih, pun. Aku lho nggih podo ki tengah-tengah arep balik gitu ra iso. Ra iso. Nggih. Wis sak sana ani nggih. Nggih. Nah ini proses pembuangan limbahnya ini langsung ke dasar jurang sana ya. Nah ini bisa mempersingkat waktu atau mempersingkat tenaga, lebih menghemat tenaga. Nah ini pasir yang berhasil diturunkan ini ditarik ke belakang ya, agar tidak tumpah ke jurang sana. Saya akan mencoba naik ke situ untuk mengobservasi kawan dari atas. Waktunya gitu mas. Hampir terpleset. Nah ini bila dilihat dari atas posisinya seperti ini. Saya akan naik lebih ke atas lagi.
Nah, ini bisa perlihatkan material-material yang terbawa air hujan, atau lebih dikenal kalau di daerah kami ini lahar hujan. Lahar hujan membawa material-material, dan ini masih banyak sekali ya, nih materialnya masih begitu melimpah. Nah, ini juga tergerus air hujan ya, ini jadi seperti ini nih, berlubang. Nah, ini dari atas mah tidak kelihatan sama sekali, dari bawah lagi aja. Nah, botong kita. Kali ini apa ya? Kali ini apa? Tawang kawan. Oh iya.
Nah ini karena terjadi retakan pada batu ini rencana akan diturunkan ya, agar besok-besoknya ini bisa mengambil pasir di belakang batu tersebut, karena bila batu ini tidak diturunkan juga akan mengganggu aktivitas kawan-kawan.
Wah, kena ngerti mulu gue. Matok kayak munung. Iya sih, iya sih. Kira baru tanda enggak gue gemelan ya, saya ngasih. Oh iya. Ketagi saya gimana? Wah. Ini kapan tak kaya ngono? Eh? Paling tandur asli kesera kena ora wis timpak iki. Ah, dhewe iki rembok. Pas barengan iki tempat tuwa kok ah timpak iki. Ana kowe lagi tempat tuwa lek ngono to. Mesti dijak to. Ah, ini oleh iki timpak iki mesti iki. Wis aku. Dari wong iki ya ayo. Ya wis. Oke, jane. Semasa ngene to. Yo ya anu kalau dicubu to, aku tinggal nanti lulus raya, aku tinggal ini siapa ngirim siapa iki aku. Oh ya biji lah aku kadang ini. Aku ini banyak salah, dia kan yo, namanya mah mau berbeda tu kan. Tahu komplain tak? Kek imami kembali pasti orang sabang ini yuk lah pamanu bisu aja bisu nongkali pasti ada ya? Ini lagi nongkong aja oh usnah banget kalau ada yang lebih eh? Usnah banget kalau ada yang lebih usir yang wajah itu usir yang wajah karena itu apa-apa terbang sampai Indonesia itu. Cuma ngene 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 anu ngandani motor akhirnya gede. Tapi tandingnya kan tandingnya tetap wis anu. Wis buka lawan. Coba. Tandingnya atau apa? Buka lama tuh dah. Ayo kau, kemana tuan bayi ni lo? Kemana tuan bayi dah kanu? Nita diri kau. Pengen apa sih sana lo? Belajar bunga jurang tu. Hah? Gunanya belajar bunga orang jurang tu. Kalau ini bisa 3 kali wih
Aku masih kata Pak Asroni, aku jubel ya sih. Ah ini gini, gue gajian aku dosa, cepat dosanya ke aku. Sayang. Ya sing pegawa pun di mana? Oh niku. Nggih, namung kulacap. Berarti sing pegawa namung niku nggih. 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 Nah ternyata itu retakan pada batu itu cuma bagian luarnya saja ya. Jadi ini masih termasuk aman untuk kawan-kawan dalam melakukan aktivitas seperti mencari pasir. Thank you.
Nah, saya tidak bisa mengambil dari posisi sana ya, karena di sana itu sudah jurang. Nah, ini kawan-kawan, kalau saya di situ juga berbahaya. Kita tambahin kira-kira 1 meter, 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 kira-kira 1
Wis traduri. Ki atrat nih. Masale podo kepul. Maribe kasih anu. Anu bagi. Wah, boten sarte. Wah, kancane nih. Durang gitu.
kurang nutup. Mah jilet kan hilang. Oh, okay, that's all. Well, I don't know.